Okay. Ini server host gua dibangun dari 2007 lah gua udah ngebangun ini. Dan ini sebenarnya rutinitas siap tahunnya. Jadi gua bersihin part-partnya kayak gini. Karena apa ya? Setiap tahun kan banyak yang libur. Lalu lintas sepi. Terus hardware ini pembelian tahun 2012 awal bulan 2. Jadi sebelumnya pakai hardware yang biasa. Itu selama 2 tahun trialnya tuh, 2012. Terus ini kenapa jadi pretelan begini? Karena open case tadinya di case yang gede kayak gini nih. 2 biji. Jadi dipretelin, ada rak servernya di sini. Jadi biar lebih rapi aja, jadi dipretelin begini. Sardis saja pakai 2 unit. Ini ada satu unitnya lagi masih di kardus. Masih di klon sebenarnya. Tahu hasil klonnya itu enggak bagus juga sih sebenarnya. Ini harus sudah berapa kali ganti gitu. Ini buat data masalah, buat sistem ini buat backup. Ini 2015 sempat ganti ini sekali, jadi ada rusak. Ini buat data ini 2018 kayaknya apa? Belum ada ini. Baru juga ini. Terus kalau server perlu nggak proses ada maintenance bla 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 gini ya, perlu. Semua sistem pasti harus dimatikan dan dibersihin, dicek hardware-nya. Meskipun usianya ini dari 2012 sampai sekarang berarti berapa tuh? 8 tahun. 2020 besok udah 8 tahun. Jadi ini 4 tahun dibagi, padahal setahun sekali dia ganti hardware. Jadi usia siap tahun ya diganti, di replace. Ini hardware-nya identik, sama persis. Jadi cuman berubah di ID-nya, mesinnya doang, di Mac ID-nya, sorry. Tuh, jadi lebih awet lah ceritanya. Ini sekedar curhat sharing aja sih sebenarnya. Jadi kalau server itu nggak boleh lah nyala terus-terusan, misalnya tanpa ada maintenance tuh ya nggak boleh, mesti dirawat gitu, mesti juga dimatiin lah, di restart lah, dibersihin debunya, kalau memang kotor, jorok tempatnya nggak bersih ya dibersihin gitu. Udah kayak gini dicek dulu, ini kan nggak ada masalah. Hardware-nya oke, semuanya oke ya, diistirahatkan. Ini sebenarnya memorinya dual, yang di sini-sini akhirnya gue gabungin aja semuanya. Ini 2 biji nih, ini 2 sama 2. Daripada sana nganggur, mubazir, lagi ini memori juga galak juga sih. Di sini debunya nggak ada banyak, berarti ya bersihin dikit aja sih. Ini rata-rata pakai Corsair semua sih. Awet bro, gila 2012 sampai sekarang loh. Ini kalau jam sibuk tahu sendiri lah bebannya berat. Ini ethernet ini sekali ganti sekali dong. Sekali ya masalah sih, yang jebol sih ethernet doang sama harddisk. Biasanya sih masih baik-baik aja. Oke ya, kita aja sharingnya gua. Semua server pasti butuh perawatan.